Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Coba lurus ya. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa atau telah juga hadir para kepala desa sekecamatan Karangdayo yang kita muliakan Al Mukarram sebagai pembimbing ketua Ustaz Haji Barodianto SAG serta istri, yang saya muliakan orang-orang tua kami, para kiai, para ustaz, para tokoh, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir ini, mudah-mudahan di hari yang barokah itu doaku dikabulkan Allah. Amin. Mudah-mudahan bapak ibu semua yang hadir selalu sehat walafiat. Amin. Dipanjangkan Allah umurnya. Amin. Bahagia keluarganya. Amin. Soleh anak-anaknya. Amin. Mudah-mudahan bertambah barokah rezekinya. Amin. Yang banyak utang insyaallah cepat lunas utangnya. Amin. Apa kedua yang terakhir? Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah. Hari ini kalau boleh saya bicara dengan satu kalimat bahwa hari ini adalah hari spesial saya. Ngapo ibu? Karena orang tahu telangko men seingatku sekali kau lah baru masukku situ. Nah yang aku di situ kita yang aku umur lah docat belum lah. Belum situ lah docat sekali kau lah pulang. Rado pelang kau belum. Karena aku pikir mulu lah udah terlambat kenal lah. Cari nak tunggu kepala desa yang kau yang alhamdulillah. Waktu pas Ustaz Farun telpon, Ustaz Ado dah tanggal 23 ada acara dia nyebut di mana tak atau di ratau telah aku sudah ngatur tutat yo langsung tu yo lagi pulau aku nak nyampaikan sahut berarti sebelah siko sudah selesai kalau dusun lah masuk galau tinggal ratau telah lagi nanti kau nyelesai sahut itu. Nah ibu-ibu bapak-bapak minta protokol di toko sampai menteri. Maksud sampai menglip, tidak tahu bahwa menglip masih di siko, menglip awal dari lingkau. Kalau ibu-ibu, kenal kamu cuman, aku menglip masih di siko, aku menglip dari rumah. Menglip di rumah asoman dari negeri Jawa. Bapak ibu, saudara hadirin yang dirahmati Allah. Satu hari pernah Imam Ghazali bertanya dengan sebagian anak murid beliau. Kata Imam Ghazali, wahai para muridku, apa yang terjauh dari kita, apa yang paling dekat dengan kita? Anak muridnya jawab, yang paling jauh itu Syekh adalah seluruh tata surya yang disebut bintang bulan matahari. Karena walaupun dia puluhan bahkan ratusan kali lipat lebih besar dari bumi, tapi terlihatnya kecilnya. Berarti itu sangat jauh dari jauh yang lain. Ada murid dia yang jawab, sesuatu yang terdekat dengan kita adalah istri, anak, harta benda, jabatan. Rupanya bu, habis anak muridnya jawab dengan bahasanya masing-masing. Imam Ghazali menyangkal jawaban anak-anak murid mereka. Anak murid beliau. Kata Imam Ghazali, sesuatu yang terjauh dari kita adalah masa lalu kita. Benar tak kira-kira? Ariko jam 3, jam 4 kurang 10 menit lebih kurang. Nangis darah ibu nak balik dari jam 3 tadi, tak kembali balik. Padahal selisih 1 jam. Tidak akan pernah kembali sampai
sampai kita mati nunggu tetap kiamat. Jadi masa lalu itu adalah sesuatu yang amat jauh daripada kita. Walaupun kelangnya 5 menit, itu sudah masa lalu yang tentunya kita ditinggalkan untuk selama-lamanya. Maka ibu-ibu, orang yang bijak itu, kata Imam Ghazali, orang yang mampu melukiskan masa lalunya yang indah. Dan orang yang bijak itu tidak tersiksa oleh karena masa lalunya. Ingat tuh, diulang lagi. Orang yang bijak itu adalah orang-orang yang mampu menciptakan masa lalunya jadi indah. Dan orang yang bijak itu juga tidak akan mau tersiksa oleh karena masa lalunya. Nah, kita kok kadang-kadang itu habis umur, habis waktu, habis percuma, liwat baik dengan tidak bermanfaat. Alhamdulillah yang datang itu, apa itu kelapa itu sudah tahu? Kadang-kadang kapan betekan itu
pula cakap, aku nyesal kawin dengan kamu sekar. Kalau aku kawin dengan mantan dulu, jadi aku kades sebenarnya. Sesal tak apa gitu. Tapi ingat kau pula, aku nyesal kawin dengan kau takut. Jadi saling takut, saling setan. Gara-gara aku nyebut semua masalah. Na'udzubillah gini. Jadi bagi orang yang bijak, orang yang beriman, masa lalu hari silakan berlalu menjadi masa lalu, tapi kita gunakan yang bakal jadi masa lalu menjadi yang bermanfaat, yang berfaedah, yang insyaallah membawa keberkahan di dunia akhirat. Dan orang beriman tidak akan mampu mau tersiksa oleh masa lalu yang itu takkan mungkin terulang lagi. Jadi satu ibu, masa lalu itu adalah yang terjauh daripada kita. Yang kedua, kata Imam Ghazali, yang terdekat itu bukan istri, yang terdekat itu bukan anak, bukan harta, yang terdekat dengan kita adalah kematian. Kita kubur sungguh tak pernah diketahui oleh malaikat kapan kita mati. Tapi ada tak yang masihkan kata malaikat besok masih hidup? Angkat tangan. Dengan dia kata apa? Israel tahu macam cabut di luar. Ada tak orang tahu lah pastikan besok masih hidup? Mana ada ibu? Ali tidak pernah kita jawab. Sudah maghrib dia masih hidup atau tidak? Tidak pernah dijawab ibu. Kenapa? Karena itulah sesuatu yang terdekat mati itu bu. Itulah yang paling mendekati kita. Sekor dapat cak di ilah-ilah, dapat cak di darinda, dapat cak di ditebus-tebus. Semakin hari kita berlalu, semakin melangkah kita menuju ke hari berikutnya, sesungguhnya kita semakin dekat dengan kematian. Artinya ibu, kita mari sebagai orang yang beriman, orang yang terbaik di sisi Allah, mereka yang mampu memanfaatkan semua yang dilakukan hari ini, untuk dilakukan yang terbaik agar besok kita buka insya Allah akan memperbaiki lebih baik daripada hari ini. Alhamdulillah. Amin. Alikoh ibu bukan main senang hati tidak kita di hadapan Tuhan. Mungkin dalam seminggu kau kita jalan nanti mau ngaji. Alikoh nanti kau ikut ngaji. Ya kan? Ada terjemahannya pula. Lah kemerahnya pula ibu tengok anak-anak kecil seusia kelas 1 kelas 2 istilah hafal asma'ul husna. Ya Allah, macam mana dia hafal kok? Ya nian. Soalnya aku tengok ini kecilnya hafal asma'ul husna 99. Itu balik-balik ibu asma'ul husna. Tapi anakku masuk dan joget, oh sambil nanti menunjuk aku, menunjuk tahu dengan kita. Ada pengembira, ya Allah ya Rabbi. Anak-anak umatul kelak, walaupun tempat dusun jauh dari keramaian, anak hafal asmaul husna. Alhamdulillah. Yakin mak pak dah hafal. Yakin yang. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ada pula menunjuk sebagian rezeki kita dalam solawat. Sudah tu ibu datang ke siko sampai nutup aurat, bertemu dengan keti, senyum-senyum, bersalaman satu dengan yang lain. Alangkah banyak nilai ibadah, nilai pahala yang bertumpuk hari ini akan nanti dikembalikan Allah, akan menjadi bekal kita setelah kita mati nanti. Maka orang yang terbaik tidak takut dengan mati. Dapat jangan takut ibu, takut bahwa ini masih mati. Mari ke mati. Tak. Walaupun tak, masih mati. Di mana penilai ibu? Kulinal mutalladhi tafiruna minhu fa'innahu mulakiku. Katakan Muhammad, mereka yang takut dengan mati, sesungguhnya mati itu pasti akan menemui kamu. Di mana penilai? Kamu lagi kita cuma gun, kamu jauh. Kamu akan berpikir, cuma gun itu paling ujung. Ayah kena doa, itu il nak ujung. Ayah ketik, kan aku cuma gun, kan? Kalau jalan ni lo, sungai papa. Kau perintah saat itu il, kau nak tahu? Muka sungainya dua jepatan, besok il ke pangkucu, lalu il ke kaknya. Apa gantinya? Kita tak bisa bilang. Nah, kita sebagai orang yang beriman, mati silakan kapanpun ya Allah menjemput kami. Tapi kami ingin setiap melangkah satu langkah menuju kami kepada kematian itu, hidup kami semakin baik. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu aja, ganti-ganti yang belum nak ngaji aja.
mempengaruhi kayaknya ingat apa ya? Kau kapan nak mulai ngaji kau ketik-ketik sekolah ngaji kalau kawan belum ada ingat doa yang ngaji belum tentu masuk foto ada ingat doa itu? Kau bisa surut kalau ada ingat doa yang ngaji belum tentu masuk foto tiket berjawab lagi yang ngaji belum tentu apalagi tidak ngaji semuanya Allahu Akbar. Satu, satu pegangan kita ibu, lakukanlah selagi Allah memberikan umur yang umur atau kita lakukan sesuatu yang terbaik. Maka minta lagi ibu kapan ngaji bulan depan, Jumat depan, bawa mukna. Jangan lupa. So kita dah tahu kok siapa yang mau gitu rumah. Ibu bawa mukna, ramai-ramai salat berjamaah berdoa, beda pahala. Di saat sholat sholat di awal waktu berjamaah di masjid berdoa sama-sama beda kalau kita balik lagi lemah mentingnya pas sampai rumah ni mau jemuran belum diangkat lagi balik nak buat kopi belum bekas pula belum pula betapi belum pula penyebab ujung-ujung kaget terus mayang kaget terus mayang ujung-ujung kaget nasar memberi lewat semayang nasar awak pergi ngaji ya bu. Jadi kau waktu kena, lesenatin saat baru nyebut, kita wasar dulu. Dan buatlah macam ini Pak ceramah. Ceramah lakukanlah setelah surat asar berjamaah, agar kita tenang. Ya bu, kapan sudah surat asar terserah, sudah ngeri, ceramah. Kalau tan pulang yang ceramah, buku udah tan sebenarnya. Jika udah sudah ngeri, itu mulai ke musik, kok kenapa ini? Ibu, bapak-bapak, hadirin. Dari hidung. Satu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Mari kita ibu-ibu manfaatkan setiap pergantian waktu yang kita menuju pada mati, hari ini lakukanlah sesuatu yang terbaik apapun. Artinya supaya kita dalam catatan amal soleh, catatan ibadah, catatan yang dicatat oleh para malaikat ini, kita dalam hari 24 jam itu bukan sekedar waktu dihabiskan untuk tidur, tapi ada dimanfaatkan berbuat baik dan melakukan perbaikan-perbaikan. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua, dalam rangka kita melahirkan kebaikan dan perbaikan itu, hendaknya kita di dua arah. Apa dua arah itu Ustaz Hidayah? Dua arah itu arah kebaikan yang jalurnya langsung kepada Allah. Arah yang kedua, kebaikan yang Allah perintahkan untuk berbuat baik terhadap sesama manusia. Dua-dua kau tak boleh berat sebelah. Saya kan misalnya contoh ibu. Semayang, ngaji, masjid. Puasanya lekap. Naik haji 3 kali. Umrah 3 bulan. Tapi kita berhebat. Tahajud tiap malam. Duha tiap pagi. Istighfar tiap hari beratus-ratus kali. Bagus kan? Ini ada kira-kira. Bagus. Tapi tetanggonya tidak pernah aman oleh lidah. Dengan metua tidak baik. Ibarat ribut gara-gara warisan. Dengan kepala desa tidak pernah akur. Mulai dari pemilihan tidak pilih kades. Dari yang pilih tidak akur. Sudah itulah terpilih kades yang tidak dipilih ini lagi buat pulangi. Jadi yang terok, jadi musuh. Tapi ibadah rajin. Cocok tak dengan Allah? Lepas ibadah bagus dengan Allah, dengan uang macet, tidak cocok. Jadi harus dua arah. Contoh yang kedua,
dengan orang baik, petuah balik, kenipan cocok, orang tadi diurus, orang sakit diulang, segala urusan ditantu juga lalu. Aduh terus dia, tapi semuanya tidak, poso tidak, poso tidak lagi, macet juga. Ada orang yang duduk? Nah, begini Ibu, artinya antara satu di antara dua itu tidak boleh. Apa, ada yang lebih berat dalam kecenderungan kita berbaik, tapi yang sebaliknya kita macet. Tidak ada, tidak bisa. Bahkan Ibu, kebaikan kita, ketulusan, ketaatan kita kepada Allah harus berbandingan dengan apa yang kita lakukan terhadap sesama. Kenapa? Karena bukti dari ketakwaan seseorang itu terbukti dari perilakunya setiap hari. Masih hidup tak? Hidup. Hah? Oh, mati. Ya, sudah. Bagus, macam mana modelnya? Ibu, yang di belakang jelas, Bu? Jelas. Ibu, Bapak, saudara hadirin yang dirahmati Allah. Karena ada, Ibu, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ada seseorang yang taat ibadah. Ini contohnya. Taat ibadah itu sampai-sampai, Ibu, beliau tergolong oleh masyarakat di kelompoknya dengan sebutan abidun, abid. Ini orang abid, orang yang ahli ibadah. Jadi beda Ibu, orang abid dengan orang alim, Pak. Kalau orang alim, orang yang berilmu. Jadi bukan Ibu Bapak ngaco, yang banyak semayang itu alim. Yang baca ngaji orang alim. Yang serbannya panjang, alim. Yang jamurnya sampai ke pusat, alim. Jambut kepanjang mentah mele tak jenis yang jatuhnya alim. Orang alim itu orang yang berilmu. Saya contoh Pak Kades itu alim. Ngapa Pak Cak disebut alim? Beliau orang yang berilmu tentang ilmu desanya. Jadi kalau nanya tentang desa Raja Telang, yang nanya ke kubu udah pergi. Tanya dengan Kades berapa penduduk, berapa kakaknya, berapa yang miskin, berapa yang kaya, berapa yang gemuk, berapa yang bungus, berapa. Tahu Kades itu yang mukul nyong berapa, yang mukul bulat berapa, yang jalan miring berapa. Artinya kok, apa pengurusan Raja Telang, tanya dengan Kadesnya kok, beliau seorang yang alim tentang desanya. Siapa kepala desa? Ayo. Kalau Ibu nak urusan masalah di kantor, urusan agamu, masalah nikah, cerai, yang alim itu Ustaz Baron. Beliau alim di situ. Yang bagian tanam-tanaman, yang pacak tanam para lurus, hidau kanan lurus, hidau paranya, itu orang-orang alim, di bidang pertanian. Namanya alim, bahasa Arab, bahasa kita, orang yang berilmu. Ilmu apa baik? Alim namanya. Tapi yang namanya abid, orang yang ahli ibadah. Ibadah terus ketika balik. Abid namun. Jadi dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu ada seorang abid Ibu. Orang yang ahli ibadah. Namanya Abu bin Hasim. Wah hebat orang ini. Taat ibadah. Tahajud rajin. Puasa sunnah rajin. Akhirnya yang bukan jadi yang wajib. Yang sunnah rajin. Sampai-sampai Ibu tahajud tiap malam tidak pernah tinggal. Di saat yang ngambil wudhu keluar dari rumahnya, karena sumur zaman lama itu satu sumur lima rumah sampai sepuluh rumah bersama-sama, kan muncul itu. Nah, jadi pas Abu bin Hasim tadi ngambil wudhu di tengah malam tubuhnya dikejutkan oleh sesosok ditinguk di bibir sumur itu uang gede tinggi. Tak kejut Abu bin Hasim. Ya kan, terjenguk tengah kelam uang gede tinggi. Iku mentito Ibu, menku kebalik. Kata silu, pohong kemana uduk. Jadi Abu bin Hasim karena dia taat ibadah, dia tak takut dengan yang aneh-aneh. Dan kita juga, Ibu dia tahu kalau kita orang yang ahli ibadah, yang rajin sholat, rajin ibadah lah. Tak perlu takut dengan jin setan. Karena jin setan itu takut dengan orang yang taat ibadah. Dia tak pernah, tak mau buat nampak. Jadi kalau yang rajin ke masjid, zikir rajin, baca Quran terus, tak perlu, orangnya tak takut dengan jadi setan. Kenapa? Jadi setan takut dengan orang yang ahli ibadah. Maka yang nampak itu ditanya oleh Abu bin Hasim, "Man anta ya sahib? Kamu siapa?" Kata Abu bin Hasim, "Kamu siapa?" Ditunjuk. Aku kata orang itu, "Saya adalah malaikat utusan Allah." Wah, kaget Abu bin Hasim, nampak malaikat depan.
Menaku ku tanyo ku kedua kali malaikat manung. Lagi sepo Israel. Mau hal. Nampak malaikat biasa yo sege Israel nau ku hal. Tanyo, kamu siapa? Saya malaikat. Apa kami kawan? Saya setiap malam turun ke bumi untuk mencatat para pencinta Allah. Itu catat ibu, para pencinta Allah. Di mana dia nyatat ibu? Rupa malaikat kau bawa sebuah kitab tebalnya. Kata Abu bin Hasyim, kau bawa apa itu? Dikola kitab, menbasuh kita, catatan namo-namo yang nak dicatat tiap malam para pencinta Allah. Abu bin Hasyim kau langan tulis itu. Kau pasti ada nama awak di sini. Kena tahajib terus, duha terus, istighfar, tak pernah tinggal, sholawat terus, tak mungkin terketik nama awak di sini. Kata Abu bin Hasyim, oi malaikat, apa hal sih? Masih gitu kan? Apa hal? Minta tolong dan lu di sini. Coba buka sejajar satu. Ada tak nama awak di sini? Dalam hati Abu bin Hasyim itu, awak kan tolong ibadah, rajin ibadah. Ada tak nama terketik? Kitab tu kitab para pencinta Allah. Ayo di malaikat, awak buka. Begitu dibuka, lembaran pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai selesai, deketik sunnah Abu bin Hasyim. Kata malaikat, minta maaf saudaraku Abu bin Hasyim, tak tahu namo kawan di situ. Hai malaikat, kawan pasti muka ku telaka. Mungkin kan nak buka alamat 10, kan langsung 11, jadi 10 itu tinggal. Jangan-jangan namo ku ditelaka, ulang lagi. Dibuka Abu bin Hasyim itu oman wang lambung hitung sen. Tahu hitung sen? Oh, wang lambung hitung sen itu? Pakai liun. Lanak terakhir dibuka semalaikat ke tadi. Yang ada catatan itu yang ada. Kata Abu bin Hasyim, kata malaikat. Kata ini ya, itu namu kawan Abu bin Hasyim. Yang ada aku malah apa? Kades atau telang. Kata Abu bin ini ya, aduh. Kata Abu bin Hasyim, ya Allah malaikat menbasuh kita ibu apa guna semayang tiap malam maku di dua Tuhan tiap pagi istighfar tak pernah tinggal ibadah ku rajin tapi ngapa namo pun ketik siku mula nak apa ku kau berdepanku muat yakin hati bahasa kan itu. Jadi apa kata malaikat ibu, wahai saudaraku Abu bin Hasyim. Jujur aku sampaikan kepada saudara, aku tiap malam melihat kau ngambil wudhu sholat tahajud. Tiap malam. Jadi disaksi malaikat. Saya lihat khusyuk dan kau tahajud sampai 8 rakaat. Berdoa, baca Quran, menjelang fajar, tak pernah tinggal. Tiap malam. Tapi aku dilarang oleh Allah mencatat namamu di sini. Nah, itu katanya. Kata Abu bin Hasyim, kenapa Allah melarang mencatat namamu di kitab ini? Apa kata malaikat ibu, terkejut Abu bin Hasyim, sambil terlesu dia terduduk. Wahai saudaraku Abu bin Hasyim, engkau tiap malam solat tahajud, tiap pagi solat duha, kau rajin istighfar, banyak baca solawat. Tapi sayang, ada tetanggamu sakit tidak pernah kau pulang. Ada orang lapar tidak pernah kau kasih makan. Ada orang mati tidak pernah kau takziahi. Setiap hari kau bangga dengan amal solehmu, kau berani tepuk dada karena kau rajin tahajud, sehingga orang lain kau anggap rendah di hadapan Allah. Yang ini kata malaikat Abu bin Hasyim, bahwa ibadah yang kau lakukan untuk dirimu, sementara Abu bin Hasyim kau tidak tahu, orang yang sakit itu ada Allah di dekatnya. Siapa yang ulang yuk? Sama dengan mendekatkan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Artinya aku ibu, to'at makmanu kita kalau dengan orang yang macet, ibadah kita memang ibu ada catatan di tempat lain. Tapi dicatat para pencinta Allah, tidak terjelas nama kita di sini. Tapi jangan pula ibu nak sebalik. Kalau macam itu, momen kau lah. Besok berhenti ngaji, berhenti semayang, berhenti kokong, sapo beri alapan, dusun mak, tolong des, nyo tau kunyuan. Lako sakit, kun ngulangi, kun ngejok nyumpat. Lako yang mati, kun nalirnya sampai malam ketujuh. 40 ulang ku datang, 100 ku datang, 1000 ku datang. Lako yang mati tak tolong, ku tolong.
tapi berupa ibu cara berbaik dengan orang yang selama sudah jadi baik dengan Allah ditelangkarkan sama baik. Sebab apa ibu bapak, ketika amal soleh kita banyak dengan orang, dengan Allah kita macam, ibadah kita pun tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu, untuk hal yang terbaik, lakukan dua arah kebaikan ini. Dengan Allah, jangan tinggal amal kewajiban, amal yang wajib maupun sunnah anjuran-anjuran Rasulullah. Yang kedua, berbaiklah dari kebaikan yang tiap hari kita lakukan sebatas kemampuan dan keikhlasan kita. Sebab kenapa? Habdun minallah, habdun minannas, harus sama dan jangan ada yang berat sebelah. Sebab kenapa ibu, ibadah kita kepada Allah terukur dari kebaikan-kebaikan kita terhadap sesama manusia. Bu, ajari dengan anak. Ada hadis Rasulullah yang Rasulullah sampaikan begini. Kata Nabi, apabila ada seorang anak yang taat ibadah, yang rajin ke masjid, yang luar biasa amal solehnya, tapi di hari itu dia menyakiti Allah, maka Allah tidak peduli dengan ketaatannya. Ya sih. Kalaupun ada anak yang ibadahnya tidak terlalu baik, tidak terlalu bagus, tapi dia selalu membuat orang tuanya senang, orang tuanya bahagia, maka Allah lebih cenderung menjatuhkan keriduannya. Kenapa? Karena Allah melihat anak berbuat baik kepada orang tua. Artinya hubungan ini tidak boleh ada yang berat sebelah. Di antara satu dengan yang lain, dua PR ini. Yang Pak, hadiah ibu, satu, gunakan masa lalu agar menjadi masa lalu yang indah. Yang kedua, hari ini menjadi hari yang terbaik. Yang kedua, kita lakukan kebaikan di dua arah yang insya Allah sama kita lakukan sebatas terus kemampuan kita menjelang akhir kehidupan kita, agar hubungan dengan Allah tambah baik, hubungan terhadap sesama manusia pun insya Allah menjadi lebih baik. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara hadirin yang dirahmati Allah. Yang ketiga, masih ada waktu? Yalah, itu nanya balik, masih ada waktu sudah. Ibu-ibu tu kalau nengok kaki ibu korban, kau jangan kata kamu tu bergaya. Untung aku sakit. Kena mengubah juga sipok. Bapak-ibu saudara hadirin yang dirahmati Allah. Sudah tu apa Ustaz Inaya, pencapaian kita hidup ni ibu, jangan hanya batas dunia. Capaian kita ini harus sampai ke akhirat bahagia. Benar tak? Doa kita lah jelas ibu. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tiga kali. Dunia nak hasanah, akhirat nak hasanah. Kalau dua-dua ko sama hasanah, insyaallah kita akan masuk surga. Tiga kali cita-cita. Dah usah nak banyak-banyak, Pak. Minta tiga kali. Kita harus hasanah. Makmana supaya kita dapat hasanah menuju kepada surganya Allah, maka lakukanlah sesuatu yang kita sekali ngawe tapi dapat dua-dua. Ada contoh ibu, misalnya. Bu, ibu senang dengan kupu-kupu? Kalau senang dengan kupu-kupu, jangan ditangkap. Dikejar, ditangkap, dijaring. Agak walaupun dapat kupu-kupu itu, insya Allah ibu, kepak itu patah. Kalau mau indah, melihat keindahan kupu-kupu, jangan ditangkap. Tapi tanamlah bunga-bunga yang indah di taman. Kalau sudah ditanam bunga yang indah, berbagai macam bunga di taman, insya Allah ibu, tak ditangkap pun, kupu-kupu pasti datang. Warnanya mungkin tak satu, bukan sekedar kupu-kupu, lebah, kumak, segala yang datang, sampai ke penyengat tebun limau datang. Kamu dah tahu tebun limau? Waduh, pas orang telah. Artinya apa ibu bapak? Satu, kalau kita nak nangkap, yang nak tahu keindahan kupu-kupu kita tangkap, banyaknya yang usaha. Nak dikejar dulu. Awak itu kejar kupu-kupu. Kupu-kupu topang, awak bengis. Benar, eh? Tiga gawe, satu rakyat. Tapi kalau nanam bunga di satu taman, satu kita gawe, tapi banyak yang kita dapat. Artinya, kalau ingin mendapat bahagia dunia akhirat, ada satu yang digawe.
Tidak perlu banyak-banyak. Ini konsep yang disampaikan Allah di dalam kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran, di dalam surah As-Surah ayat 20. Silakan buka ibu nanti. Surah As-Surah ayat 20. Apa bunyinya? Mankana yuridu harsal akhirah. Yani, nazid lahu fi harsihi. Siapa yang ingin mencari keuntungan akhirat? Siapa yang menginginkan keuntungan akhirat? Siapa yang berlomba-lomba mencari keuntungan akhirat? Maka Allah akan memberikan keuntungan dunia, akhirat dapat kalau. Nazid lahu fi harsihi. Maka kami akan tambah keuntungan dunianya. Siapa yang menjadikan dunianya jadi akhirat? Tapi kata Allah, wa man kana yuridu harsad dunia, siapa yang hanya sekedar mencari keuntungan dunia saja, wa malahu fil akhirati min nasib, dunia cuma